له قصة الإسراء في كتابه قصة الإسراء والمعراج حيث تهينا ووصلنا إلى قوله ثم صعد إلى السماء السابعة kemudian malaikat Jibril dan malaikat-malaikat selain seasar mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Kebetulan mereka ditonton mereka kisah ida tamira arajuk dan Nabi Muhammad serta malaikat Jibril. Oka naik daka as-sama is-sabi'ah langit si nomor pinta. Fastaftaha Jibril seperti semula nang elangit nomor situ 2 sampai 6 malaikat Jibril minta buka fastaftaha Jibril nyon buka dekat malaikat kat ditu ulama juga kita pendapat di dalam makna istaftaha napaka ditolab hakikatan atau napaka ditomajazan pun apa beda langit-langit kali itu beda labang secara hakikat apa pun. Majazan yakni nyokon eh tidak keperbatasan. Faqila man hadha ecebui bit tokang jagana langit nomor beto masyarakat. Toh. Kala Jibril, malaikat Jibril ecebu, Jibril, kila waman ma'ak, saya refer dengan sahabatnya. Qala Muhammad nika Nabi Muhammad qila aw qad ursila ilaihi napa pun la yutus dan labba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali tu ma'ruf Nabi Muhammad ka dia pun terkenal bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin berni cuma sakadar manusia tapi juga para malaikat kekali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikata nabi bahwa Nabi Muhammad kali itu utusan mi bahasana awa qad ursila ilai apa napa dikemari yutus maksudnya pon ilaiyati ikagui naik kalak jadi ini adanya masalah keutusan qala na'am eki pon la ibri eti kagui nembus lak qila marhaban bihi wa ahla selamat datang, marhab, yani urahi buka, tarhiban wa marhaba. Yani menyambut kabaan kalaban bunga, kalaban senang, wa ahlan selamat. Hayyahullahu min akhin wa min khalifatin, fa ni'mal akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'. Maka malaikat Ka'dintah mengatakan selamat datang, karetan khalifah ketek wa ni'mal akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji uja sakus bagus karetan sakus bagus ketek sakus bagus orang saya datang ampun lah datang sama dalam keterangan lain kak dito si adabu para nabi maka lafal saya yakni kak dito ni'mal khalifah al khalifah yakni ketena nabi saya sebelumah. Maka aku sedekat di Nabi Kadintoh, ecelling dari Yutus terakhir beliau Kadintoh sebagai khalifah, sebagai ketua. Cuma Kadintoh seakan-akan malaikat Kadintoh terhib majukan ajabu ni'mal khalifah. Wallahu ta'ala alam, napa saya kemaksud ay khalifatullahi fi dunia, khalifah na'ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya itunya. Maka jangan lambat, dalam kitab Kulaban Panjenengan Lastari Maus dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikak dimu dalam kitab Asy-Syifa As-Sayyid Al-Qadhi Iyad ajabu bahwasanya sakab binnah para nabi menyambut dakak kustekan nabi kalaban panggilan kalaban jaguan marhaban bil akhi salih wal nabi salih selamat datang wal khalifah wal wa ni'mal akhu ni'mal khalifah ni'mal maji uja kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam beliau adabu marhaban bil ibni salih juga kecuali Nabi Allah Adam alaihi salam beliau kadita adabu marhaban
bil ibni salih. Selain akan itu setaja ada buki marhaban bil akhi salih. Karena sakap bina para nabi kak detoh ikut aki atretan. Maka kuda berpencengan dalam doa manabi anyebut para nabi Nabi Muhammad wa ikhwanihi minal anbiya. Bantan teretan aku setekan nabi dari nabi-nabi selain. Kak detoh juga atretan aku setekan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Futiha kitan lamba bahwa makna Nabi Ibrahim ajabu Ibnu Saleh anna Nabi Ibrahim neka ditel abul abdiya bapak nasadja para bapak na para nabi ini sadja pon karena putrana Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Ismail ka ditto jalan ka aku tadi nabi kapi salah satunya itu lebat jalur Nabi Ibrahim alaihi salam mana nabi Adam las ada bagi Abul Bashar bapak sakamina manusia. Fafutihalahuma buka untuk dak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak malaikat Ibrahim malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma khalasa fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ibrahim al-Khalil ketika nembus lastare lebat dari pintu langit kapeng petok itu ternyata Nabi Muhammad tapaki kalabat Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil yakni khullah, sifat dari khullah. Khullah ni kakasih. Ay khalilullah, kakasih Allah. Ulama dan lembak kita pendapat. Kamal lebih kuat, lebih mulia, lebih tinggi antara al-Khalil dan al-Habib. Walaupun rata-rata ulama jabu hakikat jatuh lebih tinggi Habibullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ajab istabang kisaran ajuran Allah itu dia ki Habibullah kekasih Allah mereka kak dito waktu kak dito Nabi Ibrahim jadisin inda babil jannah Ibrahim Khalid jadisin beliau ni ketunjuk nang ela pengasuhan ala kursiin min dahabin nong tojuk yang atas ekor saya dari emas. Musnidin dhahrahu ilal baitil ma'mur. Beliau nyandaraki tengah nada ke baitil ma'mur. Baitil ma'mur nyamah ekandi tempat patawafna malaikat badanang ilangi kabeh ketok sajajar kalaban baitullah Ka'bah. Di baitil ma'mur nyaman. Ma'ahu nafarun min qawmi. Aserta Nabi Ibrahim kadito banyak golongan taumah. Fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ngolok salam dekat Nabi Ibrahim. Faradda alaihi salam. Nabi Ibrahim ajawab salam. Nabi Ibrahim ajabu qala wa marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang ke laban ibni salih, anak laki saya soleh dan an-nabi salih. Thumma qala Nabi Ibrahim pas ajab mur ummataka soraya ummat tabaan faltukthir min ghirasil jannah sorama banyak mentamanan suarga fa inna turbataha tayyibah aku tanana suarga nikah bagus jadi kembang ketaman wa arduha wasi'ah bumi najriya luas yakni nikah kinaya lafal gak ditok kinaya yakni adzikir kak dito pada akibat mentamna karena bekal abu akih kenangan berdua dan eswar maka eko cak akih turbatuha tayyibah wa arduha was faqal wa ma ghirasul jannah pun apa mentamnan kajuan suarga kak dito qala la hawla wa la quwata illa billahil ahdil azim wa fi riwayat dan dalam riwayat lain jelas lagi sekadit akhri ummataka minni yassalam maus lagi baca lagi dak ke umat tabaan Muhammad dari sekok tang salam berdepak ya mari sekadit Nabi Muhammad ada bui sarang Nabi Ibrahim pas ada buwa akhbirhum annal jannata tibatut turbah adzabatul ma kabala bahwa suarga dia tanah bumi najar om jadi bagus dan air ngajriyah seger air ngajriyah
agebu yakni basegger panginom beres pelka wa anna ghirasaha mentamenan suarga dia menterona menaik suarga madika maus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar labatan kula ketika ngaji edelma al-habib Umar al-Jailani maus kitab kakramna al-imam ibn Rajab al-Hambali ini kedapat dekat hadis kat dia dapat dah hadis kat situ dia mas kejak dek kesatrik bi norok dari kuruna kuruna lambat kat situ ketika dapat dek hadis kat situ ngajak kakui amaus aniat masemba abad Allah ben alaksana aki perintana Nabi Ibrahim kakui aman tahan esuarkan dengan Allah sebanyak 11 kali di tore kula berpanjangan gabung aki dua hadis kat situ amaus 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mare sekak dito elanjutaki kalaman keterangan wa indahu qaumun julusun bidul wujuh amthal al qaratis wa qaumun fi alwadihim syai abarun ustai Nabi Ibrahim alaihi salam nika banyak kaum beda kaum kak dito pote muana sampai istilah aki sakin pote nah nika lit tamthil pada ban kertas. Jadi tak masuk ke apa sahabat kertas tapi saking poten tak itu sih kamu. Wa qaumun fi alwanihim syai beda kaum lain kat itu juga alok-olok esaki teraga itu la bernantika pote beda benda lain jadi beluring. Faqama haula alladhina fi alwanihim syai fadakhalu nahran. Sebelurik kak dia ternyata pas jegah masuk ke dalam sungai. Fakta salufi pas mandi nang sungai. Fakaraju keluar dari sungai. Waqad khalaqsa min alwanihim syai' dari bernadani kebanyak sehelang sebelurik. Yani sajan poten, sajan poten.
sekak dinto thumma dakhalu nahran, masuk boleh ke sungai lain, maka akan nambah an-nakirah idza u'idat nakiratan, nakirah yulang nakirah kan dinto nunjuki sungai lain, bunyi sungai seadat sungai lain. Thumma dakhalu nahran baghtasalu fi, mandi boleh nanti kayak nang sungai aja. Fa kharaju bah keluar wa qad khalasa au khalasa min alwadihim syai. Akhirnya dari berdagang itu lah benda seelang boleh ini sajian poteh, sajian poteh. Saya nomor telok thumma dakhalu nahran thalithan, maka masuk ke kaum sebelurik dak dak ke sungai saya nomor telok baghtasalu fi adus boleh nang ke sungai ini. Wa qad khalasat alwanuhum, murni boleh bernanah bersih kembi. Fasarat mitla alwani ashabihim, pasti pada naban bernasih poteh cek poteh namuan agenda. Baja'u fajalasu ila ashabihim, pas datang toju amulong ben sekanjana si tak belurik. Faqal Nabi Muhammad pas ajab, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, man ha'ula ilbid alwujuh, pasera kak disa orang-orang sepote muana. Wa man ha'ula illadhina fi alwadihim syaih, ben pasera kak disa senang bernana badan. Kaki bada belurik kaki bada perkara bana lain. Wa ma hadhil anhar, sungai telok ni kan sungai napa malaikat Jibril. Allati dakhaluha faghtasalu fiha, sungai seemas abi orang sebelurik pas mandi nang tempat kaya. Faqal malaikat Jibril ajab, amma haula'il baitul amma haula'il baitul wujuhi faqamun lam yalbisu imanahum bidzul. Ya di seorang-orang sepek wotena tak belurik sama sekali ni ke orang seorang kenda keimanan ibadah na tak campur kala ben maksiat, tak campur kala ben kezaliman, ben maksiat ni ke zalim, zalim ke syarat, zalim ke abad tibi. Maka Nabi Adam nalaikan adu'a lastaren epatoron dan nangi dari syurga beliau debu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham. Kan orang yang lakukan maksiat zalim da abad. Wa amma haula'i alladhina fi alwadihim syai'un, adapun mereka orang banyak sebernana beluling. Fa qaumun khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a, maka nika kaum seanyam orang antara kelakuan bagus dan kelakuan buruk. Fatabu pas atobat Allah, fataballahu 'alaihim pas terima taubat Allah. Wa ma hadhil anhar, sungai-sungai setelok ka dito Nabi Muhammad. Fa awwaluha rahmatullah, se pertama nika kabilasan Allah. Wa thani ni'matullah, se nomor dua nyaman sungai ni'mat Allah. Wa thani wa thalithu saqahum rabbuhum syaraban tahura, nika nyaman sungai, sungai se sebut di dalam Al-Qur'an, sungai saqahum rabbuhum syaraban tahura. Wa qila ban etabuaki hadha makanu, panika kenang na ajunan. Wa makanu ummatik badani tom kenangan ummat ajunan. Wa idza huwa bi ummatihi syatraini syatrun alaihim thiyabun, tahu-tahu ternyata ujaiya ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pangate lak dak ka ummat dah bagi dua sittung bagian dak ditok akalam pi gendang ka anna hal qaratis kalam pi kak ditok pakai poten apa dah berkertas. Wa syatrun alaihim thiyabun ramad, ban sebagian boleh akalam pikir kalam bina kalam, yakni ngasek pote mo semua celang yakni ngelam. Wa dakhala al bait al ma'mur, Nabi Muhammad pas masuk dak ke bait al ma'mur. Wa dakhala ma'ahu alladhina alaihim thiyab al bidu, pas orang sekalam bina pote kapi ni kan orang masuk ke bait al ma'mur. Wa hujibal akharuna alladhina alaihim thiyabur ramad, orang-orang dari kaum Nabi Muhammad saya kalam bina kak dintoh ngabuk otabahi kalabuk bahasa kita kak dintoh lo ipare ngaki masuk hijab ya alaihi wa hum ala khair, padahal mereka ini kebagus asas. Fa salla wa man ma'ahu minal mu'minin fil baitil ma'mur, pas Nabi Muhammad asolat ibadil makmur ban orang-orang mukmin senorok masuk ke dak.
wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70 alfa malak la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Ternyata Baitul Maqmur ni kapan masuk ke dalam benda malaikat penareh masuk dak ke Baitul Maqmur sebanyak betong polo ibu malaikat la ya'uduna ilaihi ila qiyamah, tak kira abli boleh. Mereka ni tak kira abli boleh ke Baitul Maqmur sampai arahnya. Wa annahu bi hidha'il Ka'bah law kharra minhu hajarun la kharra 'alayha. Ternyata Baitul Maqmur itu cek lurus sejajar kalaban Ka'bah. Lamun beda batu ecuk ke lagi yakni apa keker, maka batu kak jatuh mesti pas keker deka Ka'bah. Akhiru ma'alayhim ay hadha tining panika akhiru ma'alayhim panika di budina se bedah ekati mereka. Wa fi riwayat dalam riwayat lain annahu uridat alaihi al-aniyat thalathatul mutaqaddimah pada berboleh dak ke kustai kanjing nabi telok beda seyadak gelak ya dak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lastarena asalat nang Baitul Maqdis ketika tiba-tiba pelkak tetamba maka ia tore telok beda wa ila dua beda dak kustai kanjing nabi situ ka aing situ ka khabar situ ngagak jeto susu wakilah kalitoh situ komer situ asal atau situ kalitoh susu fa'aqadal laban kipas kanjeng nabi muntun susu fa'susu fa'sawwa bajibrilu fi'lahu, maka malaikat jibril gak jeto apa deragi boleh tentang apa saya kelakau malaikat jalaba kisah isra wal mi'raj gak jeto situ ijtihad dari ulama kakui mapolong hadis-hadis jeling jeling dari jabun rawi jeling dari sudut kejadian nikah ngadaan kemudian pas esoson itu tadi situ kan pas tadi situ kisotul na'raj wa illa akan saya jelas lagi sebagai dalam kitab asyifa bita'rif nukil mustafa nikah situ hadis tambah pada tambahan lain pada tambahan lain bahkan rawi itu lebih dari beluk nampak ulama masyarakat mawas riwayat Abu Hurairah, riwayat Sayyidina Anas, riwayat-riwayat selain. Kama taqaddam. Wa qala kama fi riwayati, kama fi riwayatin hadhil fitra allati anta alaiha wa ummat. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad dan Nabi Malaikat Jibril pas ada nikah fitra. Al-fitra ka'adita pada sahaja buka ahli Islam. Betapa sesuai kalaban tabiat. Kemanusiaan, yakni naluri dasar allati anta alaiha wa ummatuk sekali mesamkan berumata atas dasar fitrah kak jentuh samian ngalak sebenar yakni ngalak kakai karena kisah Isra' wal Mi'raj kak jentuh banyak sekali dati isyarah dati petotu tanda-tanda bahwasanya umat ketidak remah perjalanan umat Nabi Muhammad ikuda kalaban dunia ikuda kalaban iblis ikuda kalaban Yahudi ikuda bi orang-orang Nasrani ya jaga angkui keluar dari jalur dan itu ikan berakhir ikan berakhir thumma rufi'a ila sidratil muntaha wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardh fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yahmitu min fawq fayuqbadu minha. Ulama dalam hal kali itu kita pendapat beda seaja buah kini ke lafal ni ke benih lafal rufi'ah balik saya benar kak dito maju karena as-sidratul muntaha kak dito kepon beda dengan elang ni kabeng beto ni kalau pun ladar bak nanti beto wallah. Kali itu lafal rufi'ah jadi kik naik boleh dari langit kabeng beto naik boleh mana bi dalam di riwayah kak kau maju benih istilahnya nang sidratil muntaha kak dito ni kebet sedibaba tak oleh kat atas boleh sedi atas kak dito tak oleh kebaba ala kudihal kak dito ampun jelas bahwa penjelasan akan kak wa idha hiya syajaratun yakhruju min asliha. Ternyata seekor tak sidratil muntaha juga sidra kak dito kadu sedak pada berbukul seekor tuan besar ka sidrah al muntaha ekocak muntaha karena ujung poncak wa idza hiya syajaratun yakhruju min asliha anharun min ma'in
ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta. Ternyata kaju kak dito Sidratul Muntaha di kesitung kajuan sedari deserak sedari pungkana sedari ramung kak dito pada sungai si keluar eka dima aina kak dito ghairu asin ghairu asin eka ilam yataghayyar ta'muhu walaunuhu rasana ta'oba banana ta'oba bauna ta'oba wa anharun min labanin pada sungai pole ketentian dari susu lam yataghayyar ta'muhu saya tak kira apa rasana wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin pada sungai pole ketentian dari khamar dan lemba orang pagi pada Nabi masuk surga ayol liang ada istilah haram oleh minum khamar syariat kak dito hakikat tengah bala bahwa minum khamar kak dito pada nyaman cuman wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima dosalah bahaya nah lebih raja kayak haram lagi dan kali itu tadi ujian gula ban panjenengan ngaoningi banyak sekali sejarah di antara sejarah kak dito si anola kaki masuk Islam situ kerajaan lembak nang Kiev nang Ukraina situ pakai serbu sama Ken Gaza lembak pada situ raja di kita sambut tak kemana tak orang Islam tapi kau masuk masa-masa Abbasiyah la'allahu karena masa Sayyidina Abu Bakar itu mentok banyak semangat maka pada orang-orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani tanya lagi, tidak remah Yahudi, ngaku tidak nikah, tidak nikah, tidak nikah mereka itu Nasrani yang jelas lagi, tidak remah Nasrani terlalu masuk Islam ke karena lembak nikah lakalah tempat-tempat siwathani yang tidak keberhala atau bersamaan atau ateis. Maka kak dito masuk ke Nasrani jelas akhir kalau lo cocok Nasrani pangeran bahasa gibah-gibah dan semacam akhirnya Islam ni kau masuk kembali kita harus hitung saya tanya kuno kita harus tanya kenapa saya tanya lagi darma hukum menginum khamar kebenar tak on menginum khamar dan semacam oh menginum khamar tak oleh kata nikah orang yang senang menginum khamar tapi tak ada burung senora aslinya benar tak senang lecek cocok rasa kepi ingkar masalah khamar kan maka khamar itu ujian dan guna benar-benar dengan orang yang saya mudmin bil khamar dan itu orang yang saya tak jabut tak keterima Tuhan tak yolah terserang ajunan Allah kalau berpengulatan rahmat bagi orang yang saya ingin Muhammad khamar yang ingin Muhammad khamar saya ibu mabuan benar yang semacam tak jatuh eka waris ul khat eka waris ul wa anharun min asalin musaffa dan pada sungai boleh dari matu seepa bersih ini matu ini kalau kot yasirur rakibu fi dhilliha sab'ina aman orang sepak numpak yakni numpak onta numpak jaran nikah aja dan neng eong naung Sidratil Muntaha petong polo tahun kak dito layak toha lo bisa kita depak ke konjok kita depak kita tepak kita po ong naung 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 wa idza nabiquha mithlu qilal hajar ternyata buana sidr kato negara jana pada banyak-banyak qolla qolla itu benda yang di aing sekolla du qolla atau di dua qolla-qolla tain negeri hajar hajar kato situng kisah saya benda nang emak semak Madinah kato kan ukuran qolla qolla itu ke hajar kato nikah cekon Nabi kuha buah kak jatuh perumpama nabeni ida dalam raja nah tapi dalam bentuk raja dah kak jatuh tak terbaik wa idha warakuha ka adhanil fila taqadul warakatu tughati hadil ummah ternyata daun Sidratil Muntaha kak jatuh bentuk pada bentuk pengah gajah benih raja nah tapi bentuk para situng daun kak itu bisa notope sekap pindu umat Muhammad orang manusia nih. Makin yang itu nyanika sekitar 4 miliar manusia lebih 4 miliar manusia lebih Indonesia termasuk penyumbang banyak tapi tak terbanyak China juga termasuk mereka banyak atau India juga wa fi riwayah al-waraqatu minha tadhillu al-khalaiqah dalam riwayat lain situng daun kak dentok
bisa anaungi sekepina makhluk. Ala kulli waraqatin fiha malakun fandaun ni kepada malaikat khusus. Baghasyaha alwanun la yadri ma la yudra ma hiya. Ternyata Sidratil Muntaha ni kepas eto to peber nah seta eka oning bernanap kak. Falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasyaha taghayyarat. Pan le eto to peber nah ni kepas Sidratil Muntaha ni ka auba bentuk. Ai tahaw wa fi riwayat tahawalat yaqutan wa zabarjadan. Au batati yakut nang e cahaya kak di to au batati yakut batu yakut buat sabarnya batu sabarnya fama yastati'u adun an yanataha min husniha pas gara-gara la au kak di to ijeling betapa ganteng Sidratil Muntaha kak di to tak sampai lo bisa esefat bi sera biha firasyun min dahab bada lama katatian dari emas. Wa idza fi asliha arba'at anharin ternyata nang ibung kelaka itu beda empat sungai nahrani batinan dua sungai batin wa nahrani zahiran dua sungai zahir faqala ma hadhil anhar ya jibril kenapa sungai kali itu mereka jibril qala jabu mereka jibril ammal batinan adapun dua sungai sebat itu sedalam wa nahrani fil jannah dua sungai eswarga wa ma zahirani fannil wal furat adapun dua sungai sedohir kak ditoh ni kena judakan Nil jadi sungai Nil nak set Swiss ke sak set wal furat dan furat-furat ni kena Irak kak waro an-nahr ni kak mari ke furat wa fi riwayat dalam riwayat lain innahu ra'a Jibril atau annahu ra'a Jibril inda Sidrah nang Sidratil Muntaha ni kepas kata lak Jibril yakni hakikat malaikat Jibril dimulai badan yang itu nyakak itu malaikat Jibril kali itu iyalah tiap bentuk-bentuk lain anda malaikat itu bisa ya tasyakkal bisa apa rupa lain dan yang ikat itu Sidratil Muntaha baru maulat Jibril malaikat Jibril kala bentuk malaikat Jibril walahu situ mi'ati janahin malaikat Jibril kak itu andi enam atas bag-bag dari dalam Al-Quran jelas bahwa malaikat kedi ajniah abag-bag malaikat kullu janahin minha qad saddal ufuq setiap situng lembang malaikat Jibril ka itu bisa ano tope ufuk cakrawala unggul ban sampean ngajendik atas sekatelan kapi atas tika kata top tika ko cakrawala ya tanataru min ajnatiha tahawil adur wal yaqut at tahawil ka itu hiasan-hiasan dari lembang-lembang malaikat Jibril nikah anyebar, nyebar at-tahawil, at-tahawil kehiasan-hiasan yang menakjubkan ad-dur, mutiara, yakut banyak, mimma la ya'lamuhu illallah, dia tak ngauni ngidak kehiasan-hiasan, mutiara yakut, itu kecuali Allah thumma akhada alal kawthar hatta dakhalal jannah akhada, yakni saya akan maksudkan contoh, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alomampak, pas Nabi Muhammad alomampak, entar ke kawthar inna a'tainakal kautsar kautsar kali itu talaga yani situk talaga se khusus akidah khusus tegak Nabi Muhammad bi Nabi Muhammad ay nama kita umat sapa seginom dari kautsar kali itu tak kira adik rasa palka boleh sampai salanjut maka tanda riwayat la'allahu sayyidina Anas kula panjenengan dhumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikak dimbatan kula dak budi terota pagi sareng ajunan nang are kiamat ya Rasulullah bakon sareh imma badan nang eteteh mun tada nang eteteh maka badan nang tebengan tebengan amal mun tada nang tebengan amal maka badan nang kaus Nabi Muhammad dak budi nika sibuk sibuk kalaban umat sibuk kalaban takok badan umat ta seposa ke Nabi Muhammad itu sibuk kalaban dak maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau itu situng-situngan Nabi seandi doa pasti ikat terima sekap pina Nabi itu andi doa pasti ikat terima tapi sekap pina Nabi kak itu ampun nangang tidak ke doa kak itu kecuali kustekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika yang kuya da budi untuk umat dah sekap pina lambat Nabi pada yang kui Nabi Muhammad kata
Thumma dakhala al-jannah. Nabi Muhammad pas masuk dia ke surga. Fa idza fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara 'ala qalbi bashar. Ternyata barang-barang ke surga ni tak pernah ikate lak di mata. Tak pernah ekedik di kopeng, tak pernah terkeretek di dalam hati manusia. Fa'ala fara'a ala babiha maktuban as-sadaqatu bi asri amtaliha. Pas ngolat ternyata ela mengasuar kakak itu pada tulisan situng sadaqah elipat sepuluh. Jajaran anik. Wal qardu bi thamaniyata asyara mun ma'utang belu belas. Faqala ya Jibril ma balul qardu afdalu min as-sadaqah. Terma mi pasken ma'utang nika lebih rajin daripada sadaqah. Orang yang sedekah kak itu kan tak kalah boleh. Men orang yang utang kita boleh boleh. Mi bisa dikel lebih banyak anding mautang. Qala li anna sa'ila yas'alu wa intahu syai'un wal mustaqridu la yastaqridu illa man illa min hajatin. Mereka jadi ada karena sabias. Orang yang minta kak itu kian. Orang yang minta kak itu kian. Tapi mon orang tak minta utang, ni kalau cek aja kan ada keabutan tak minta dia utang. Fasara fa idza huwa bi anharin min labalin lam yataghayyar ta'buhu wa anharin min khamrin laddatin syabibin wa anharin min asid musaffa. Mangkat oleh Nabi Muhammad pas ngolat ibadah sungai susu setau beras sana, sungai khamr seladat, sungai dari matuk sebersih. Wa idza fiha janabidul lu'lu', ternyata nang eswar kakak dinto banyak hamparan-hamparan mutiara. Wa idza rumanuha kadila, ternyata teli mana swarga di kepada bentembah. Ini jeraja. Kita bengak napa pun kita jelas. Maka kang gila wala khatara ala qalbi bashar, seterlintas nang pikiran di kalae. Kelab de telima ken taun ing anak. Fa idza fiha rumanun ka'annahu fa idza fiha wa fi riwayat dalam riwayat lain fa idza fiha rumanun ka'annahu juludul ibil muqattatah, ternyata nang eswarga ni kepada telimah sepada ben kolek eng onta se ampon ekolet. Wa idza bi tiriha kal bukhati, ternyata manuk sepada nang eswar kekak di topa deban onta Iran. Onta Iran ni kesan di dua gunung kesan. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah innaha lana'im. Abu Bakar pas ada Abu, aduh acoraknya makna Rasulullah. Qalat akaltuha an'am minha, engkau akan selebih nyaman dari dia. Wa inni la arju antakula minha, engkau arep-arep padba'an Abu Bakar dan berdengarkan seikakan disengkok dari suar selebih nyaman dari dia. Wa ra'a dahr al-kawthar wa 'ala hafatayhi kubab ad-durr al-mujawwab wa idza tinuhu miskun adfar. Mereka itu ternyata Nabi Muhammad gak itu pas ngatela sungai Kautsar telah ke Kautsar nang epengkir Kautsar gak itu banyak-banyak kubah gak itu yakni ngi kop-kopan kubah-kubah nang masjid ki tempat peristirahatan orang kubah itu biasa nah. Seketetian dari mutawa mutiara al-mujawwaf se'ilobag itu kubah ketetian di mutara mutiara di kalobag tempat putra. Wa idha tinuhu misk telot nang esongai kau targan itu pada ban misik itu adfar si sangat ya Allah. Thumma uritat alaihin nar pas ebebera kita kekustekan Nabi kan itu apoi.